Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Hari ini kami dalam acara spesial kami, acara Kopi Bareng. Selamat datang, Pak Hudri. Terima kasih, Pak KTU sudah hadir di studio CB News. Sedikit kita bincang-bincang tentang kegiatan KPU ketika masa pemilu ini masih jauh ya. Nah, kalau tidak salah Probolinggo atau pemilu serentak mungkin 2024 atau gimana. Kira-kira dari Pak Ketua sebagai KPU Kota Probolinggo, apa saja kegiatan setiap harinya? Ya, terima kasih Pak Luis. Yang pertama tentu saya sampaikan terima kasih sudah diundang. Bagi kami ini tentu momen yang luar biasa. Kami berkesempatan untuk bertatap muka dengan masyarakat. Lebih-lebih ini yang undang CB TV News. Nah, tentu luar biasa. Karena ini atas inisiatif masyarakat kemudian mengundang KPU untuk menjelaskan berbagai hal terkait dengan tugas dan pokok kewenangan KPU, kemudian salah satu diantaranya tentang penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, pertanyaan yang sama hampir ditanyakan kepada kami itu, KPU kalau nggak ada pemilu kerjanya apa? Begitu loh, Pak. Nah, ini kan kesempatan untuk menyampaikan. Jadi memang tugas pokok kami adalah menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Jadi istilah pemilihan kepala daerah itu sekarang pemilihan, begitu. Nah, dulu KPU itu melaksanakan tugas-tugasnya terbatas kepada pada saat penyelenggaraan pemilu. Jadi tahapan demi tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Terbatas ini karena apa, Pak Ketua? Ya, karena memang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sendiri itu kan dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, sementara masa periodisasi komisioner KPU itu kan sepanjang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun. Itu artinya ada waktu di luar tahapan yang tidak sesibuk seperti halnya pada saat tahapan. Nah, oleh karena itu ada penegasan dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, Pak. Jadi KPU punya kewajiban untuk tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di samping kemudian ada pemutakhiran data daftar pemilih berkelanjutan. Setidaknya dua tugas ini menjadi penting bagi KPU memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Di samping pelayanan dokumentasi dan informasi kepemiluan seperti riset, ya, penelitian lembaga pendidikan tinggi, kemudian mungkin teman-teman juga LSM yang membutuhkan data terkait dengan itu bisa kita layani sepanjang waktu di luar tahapan pemilu ataupun pemilihan. Berarti terbuka ya? Iya, jadi kami tetap melayani sekalipun sekarang berhadapan dengan pandemi yang cukup menyulitkan kami untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat secara langsung. Masih ada media lain yang bisa kita pergunakan seperti media online, kemudian online meeting dan lain sebagainya. Itu artinya tidak ada alasan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, tentu dengan berbagai macam pemutakhiran, kemudian yang namanya berkelanjutan itu dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Artinya data pemilih itu ketika menjelang pemilu itu berarti sudah siap betul. Iya, betul. Jadi begini, di Undang-Undang 7 memang diatur seperti itu. Nah, salah satu yang mekanisme yang dilakukan sebetulnya tidak jauh beda dengan pemutakhiran data kependudukan. Jadi seperti data pemilih yang meninggal dunia, kemudian data pemilih pemula yang baru 17 tahun atau sudah menikah, kemudian alih status TNI Polri ke sipil ke TNI Polri, kemudian mutasi keluar masuk dari kota, dari daerah lain masuk ke dalam kota, dari kota kemudian keluar. Nah, itu kan berpengaruh kepada
jumlah daftar pemilih yang ada. Di samping kita memverifikasi untuk men-TMS-kan atau tidak memenuhi syarat data pemilih yang mengalami problem, misalnya invalid, ada kesalahan nama, ada kesalahan tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Dan itu kan terjadi setiap hari. Nah, oleh karena itu, ya kami berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran itu setiap hari, tapi nanti kita update melalui rapat pleno terbuka atau melalui rapat koordinasi dengan stakeholder tertentu, diantaranya dengan teman-teman Bawaslu, ya, itu setiap bulan. Sekarang Pak Ketua, bicara tentang pemutakhiran, data apa yang dipakai sebagai rujukan pemutakhiran ini? Iya, jadi data yang kami pedomani itu data pemilih, ya, data pemilih pada pemilu terakhir. Jadi pada pemilu terakhir tahun 2019 kemarin itu kan jumlah pemilih kita itu kan 167.834 itu DPT, Pak. DPT. Itu DPT di pemilu 2019. Jadi ditambahkan dengan yang baru, Pak. Berarti KPU harus bekerja sama dengan pihak lain juga. Betul. Nah, kami secara mandiri membuka layanan istilahnya PDPB, jadi pemutakhiran data daftar pemilih berkelanjutan, membuka layanan di mall pelayanan publik. Jadi kami menunggu. Oh, ada ya di mall pelayanan publik. Kita sudah buka mulai bulan Februari, Pak. Insyaallah itu satu-satunya di Jawa Timur. Mungkin juga di Indonesia saya enggak begitu perhatian, tapi di Jawa Timur dipastikan itu satu-satunya. Artinya ketika ada warga negara, warga masyarakat itu baru mengurus EKTP, baru berusia 17 tahun atau mau memutasi, saat itu juga dapat kami layani di mall pelayanan publik, di mall pelayanan, ya, publik. Bersebelahan di depannya Dispenduk Capil, ya, di loketnya Dispenduk Capil. Ini terobosan dari Ketua KPU atau terobosan KPU, KPU Kota Probolinggo. Wah, luar biasa, ya. Ini luar biasa, ini semangat Kota Probolinggo. Jadi karena kami kerja secara kolektif 5 orang, ini adalah ide teman-teman, dan alhamdulillah juga disupport oleh instansi terkait, ya, seperti Dispenduk Capil dan Kominfo. Karena Dispenduk Capil sendiri tidak bisa dan belum bisa sampai dengan nanti tahapan itu menyerahkan data kependudukan DPIN, Pak. Nah, karena satu pintu, Pak. Jadi Dirjen Adminduk, ya, di Kemendagri menyerahkan kepada di kami nanti akan dapat dari KPU RI. Dispenduk Capil di tingkat kota itu tidak dapat memberikan data kependudukan. Makanya kita yang kita jadikan dasar itu ya DPT terakhir. Tinggal sinkronkan saja dengan data yang ada di Dispenduk. Oh, ini invalid, ini sudah meninggal. Oh, ini sudah mutasi. Nah, ini kita koordinasi terus. Begitu, ya. Iya. Baik, Pak Ketua. Ini kita bicara tentang wilayah Probolinggo. Probolinggo kota kan sudah memiliki 5 kecamatan ini, ya, dengan 29 kelurahan. Kenapa KPU sebagai penyelenggara tidak bisa membuat itu menjadi 5 dapil? Iya. Pada pemilu 2019 tepatnya diawali pada saat tahapan penataan daerah pemilihan. Itu September sampai dengan Februari 2000, agak panjang itu, ya, sampai 2018. Jadi September 2017 sampai dengan Februari 2018 kami melakukan kajian dalam rangka untuk penataan daerah pemilihan. Nah, di Kota Probolinggo sendiri ini daerah pemilihan kan ada 3, Pak. Jadi dari 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan yang ada belum ada perubahan. Itu artinya ketika satu kecamatan tidak dapat memenuhi, begitu ya, tidak dapat memenuhi jumlah alokasi kursi minimal 3 alokasi kursi ketika dihitung, maka dia harus bergabung dengan kecamatan yang lain, begitu, untuk memenuhi proporsionalitas alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan, begitu. Nah, terkait dengan daerah pemilihan ini kan rumusnya yang paling penting itu kan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita, Pak Lus, ketika kami menyusun pada saat penataan daerah pemilihan tahun 2017 sudah kita melakukan kajian. Waktu itu
jumlah penduduk kita kurang lebih 232 ribu sekian, Pak. Itu. Nah, sekarang di tahun 2020-2021 baru kami dapat data bulan Februari kemarin, itu hanya 240 ribu. Artinya hanya ada kenaikan 8 ribu populasinya. Ya, jumlah kependudukan kita dengan proporsi Kanigaran tetap jumlah penduduknya paling padat bersama-sama dengan Kanigaran. Itulah yang menjadi dasar. Jadi yang pertama itu kita usulkan 5 dapil. Gitu. Dengan 5 dapil itu ternyata setelah kita hitung, ya, setelah kita hitung itu ada rumus yang ditentukan di Undang-Undang 7/2017 itu dengan berpedoman kepada 7 prinsip. Saya ambil saja yang pokok-pokok seperti diantaranya kesetaraan nilai. Artinya nilai satu kursi dalam satu dapil itu sama dengan dapil yang lain berdasarkan rumus yang ditentukan. Ya. Begitu juga dengan proporsionalitas. Sekalipun syarat minimal daerah pemilihan itu minimal 3, begitu, tapi bukan berarti ketika kemudian dalam satu daerah pemilihan, misalnya ditetapkan satu kecamatan, satu misal Kedopo. Nah, Kedopo ini 3, kemudian yang lain itu 6, 7, 8, maka itu dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Itu artinya alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan itu tidak jomplang jumlah kursinya. Nah, akhirnya oleh Komisi 2 ya, dengan KPU RI dan pemerintah waktu itu ya tetap kemudian opsi ketiga. Jadi tetap saya masukkan opsi ketiga 3. Jadi dapil yang sedang berjalan karena memang ada keharusan dalam Undang-Undang 7/2017 prinsip yang ketujuh itu harus ada kesinambungan daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya itu ada 3. Jadi banyak faktor lah yang harus terpenuhi. Dan ini artinya kesulitan bagi partai politik dong kalau gitu. Partai politik dia punya struktur 5 PAC misalnya terus penyalurnya. Ya, secara konkretnya begitu. Tapi kalau kita kembalikan ke partai politik lagi kan enggak apa-apa. Nah, jadi di Komisi 2 DPR RI ini kan isinya partai politik begitu. Jadi kalau nilai kursinya dikurangi bisa enggak Pak? Tidak bisa kalau berdasarkan 7 prinsip itu. Ditambah juga tidak bisa, dikurangi juga tidak bisa. Jadi syarat 7 itu harus gabung. Jadi saya sebut yang penting saja. Jadi seperti proporsionalitas, kemudian kesetaraan nilai, kemudian kohesivitas, kemudian kesinambungan. Ini aja sudah terpenuhi, yang lain nanti ikut karena tidak jauh beda syaratnya dengan yang lain. Selain populasi juga ada para pemilih pemula dari sekian banyak SLTA baik negeri maupun swasta di Probolinggo kan cukup banyak ini. Apa kira-kira ada kemungkinan di pemilu akan datang Probolinggo bisa jadi 5 dapil? Jangankan hanya pemilih pemula, Pak, keseluruhan jumlah penduduk saja. Kalau berdasarkan sensus penduduk 2000 ya, angka pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2000 sampai dengan 2010 itu 1,2% atau tepatnya 1,26%, nah hitungnya agak beda di digit belakangnya. Nah, di tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu kami hitung kemarin pada saat menyusun perencanaan anggaran begitu, itu hanya 0,98%. Artinya kecil ya. Pertumbuhan jumlah penduduk kita cenderung menurun ya. Baik, terakhir ini Pak Ketua, dari penyelenggaraan pemilu ini tingkat partisipasi dalam pemilih dalam ikut partisipasi hak suaranya dari pemilu meningkat atau menurun? Alhamdulillah untuk pemilu. Jadi begini, memang sejauh ini partisipasi masyarakat itu hanya dipahami ketika dia menyalurkan suaranya pada saat pemilu atau pemilihan. Namun sebetulnya kalau merujuk kepada teorinya Migalski itu kan dia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu bukan serta-merta menyalurkan hak suaranya pada saat pemilu atau pemilihan, tapi lebih dari itu dia turut serta bersama-sama dengan pemerintah dan DPR turut merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Ini partisipasi masyarakat secara umum. Pak Ketua KPU, ya
bersama Dr. Haji Ahmad Rudri ya, selaku Ketua KPUD Kota Probolinggo, yang hari ini sudah mengisi acara kita dalam acara ngopi bareng ya. Ada banyak bincang-bincang, mungkin nanti akan disambung dengan acara-acara selanjutnya dengan program-program dari Pak KPU yang mungkin bisa disosialisasikan lewat tayangan ini ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama. Ya, demikian acara spesial kami ngopi bareng bersama Ketua KPUD Kota Probolinggo Bapak Dr. Haji Ahmad Rudri dalam sosialisasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu yang tadi sudah disampaikan banyak. Ya, itu terima kasih yang dapat kami sampaikan dari Probolinggo bersama CB News Probolinggo. Terima kasih Pak.